Selasa 8 Oktober 2024, dilansir dari situs Arab News, disebutkan bahwa Rusia akan membuka kembali kedutaan besar di kota Aden, ibu kota sementara negara Yaman, pada awal tahun 2025. Keputusan ini diumumkan setelah terjadi pertemuan antara perwakilan kedua negara di Riyadh. Selain berencana untuk membuka kembali kantor kedutaan di Yaman, Menteri Luar Negeri Rusia Evgeny Kudrov juga menyampaikan dukungan pemerintah Rusia untuk pemerintahan Yaman yang diakui secara internasional. Sumber resmi dari Kementerian Luar Negeri Yaman menyatakan bahwa Rusia telah mengambil langkah serius menuju pembukaan kembali kantor kedutaan di Yaman. Dia juga mengatakan bahwa India dan beberapa negara lainnya bisa jadi akan mengikuti langkah Rusia.